Pemirsa, kita ke informasi olahraga. Barito Putra dipastikan bertahan di kompetisi Liga 1 musim depan. Usai bermain imbang melawan Persib Bandung di laga terakhir pekan lalu. Lolos dari zona degradasi disambut gembira para pendukung tim Laskar Antasari di Banjarmasin. Sorak kegembiraan supporter memecah keheningan usai pemain Barito Putra, Benny Oktavianto, mencetak gol penyeimbang ke gawang Persib Bandung di menit 84 babak kedua. Pasalnya gol itu memastikan tim Laskar Antasari tetap bertahan di kompetisi Liga 1 musim depan dengan menempati peringkat 15 klasemen akhir. Para pendukung bersyukur tim kebanggaan mereka masih berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Khawatir benar, tapi namanya pertandingan belum habis, rezeki Barito masih bertahan Liga 1. Pasti berharap manajemen belajar dari tahun ini agar tidak sembarangan lagi memilih pemain, pelatih, maupun di dalam manajemen sendiri agar kejadian seperti tahun ini tidak terulang. Ya, mudah-mudahan Liga berikutnya Barito Putra lebih matang lagi ke depannya. Ratusan pecinta Barito Putra menggelar nonton bareng di halaman Balai Kota Jalan R.E. Marta Dinata Banjarmasin Kamis pekan lalu. Suasana nonbar dilakukan dengan protokol kesehatan, wajib masker dan diawasi personil Satuan Polisi Pamong Praja. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.